balik nih, welcome back to my channel YouTube, Yuta Official. Jadi kali ini aku sama Abi mau bertanya kepada siapa? Yotenor. Iya, kepada Yotenor, kasihnya Armila. Kalian pasti suka kan kita bahas Yotenornya enggak? Karena kita akan menguak siapa sebenarnya Yotenor itu, ya enggak? Dan kali ini aku mau chat sama Yotino, mau menanyakan berbagai macam. Pokoknya kalian wajib subscribe dulu, kalau bisa dibawa di sini ya. Kita akan ngasih tahu hal penting atau kejutan ya kak, kejutan kepada Yotino. Oke, sekarang kita chat Yotino nih kak. Kamu aja yang ngetik ya. Halo Yotino, gitu ya. Halo Yotino, aku mau tanya sesuatu, boleh nggak? Kalau boleh, aku akan ngasih tahu kamu sesuatu hal yang penting. Dia pasti mau ya. Kalau boleh, aku akan ngasih tahu kamu sesuatu hal yang penting. Pokoknya ada berkaitannya dengan Kak Armila ini. Dia masih nanti ngasih tahu kita ya guys. Ngasih tahu kita dengan sejujur-jujurnya. Karena kita mau ngasih kejutan buat Yoteno. Sore-sore pas waktu hujan gerimis. Online. Dia mengetik guys, dia mengetik. Dia mulai mengetik. Oke, bisa balas. Yang makan enggak? Soalnya ini hujan sore-sore lagi. Mau tanya apa? Sebenarnya siapa sih nama kamu Yoten? Nama aslinya siapa sih sebenarnya? Udah Q&A sama Yoteno kan, dia tanya nama aslinya, terus tanya ini, kita coba kita cocokkan gitu loh guys, kita cocokkan apakah benar, soalnya kan kita mau ngasih dia kejutan, jadi seharusnya dia menjawab dengan jujur ya. Udah dibahas kan? Udah di read, dia masih mengetik guys. Kalau yang di tempatnya Kak Armila, kemarin namanya siapa kak? Susah banget ya. Namanya siapa kalau yang Kak Armila kemarin? Tahu kan? Namanya kayaknya ada Alfat gitu ya. Kalau yang temannya Kak Armila kemarin kan namanya Alfat siapa Dirgan, Alfat Ferdi Dirgantara ya. Pas waktu Q&A itu ini kita coba tanya lagi. Kalau namanya sama berarti kemarin memang dia ya bener jujur ini jawabannya. Sebenarnya kan? Sebenarnya rahasia tapi karena kamu ceritahu hal penting. Jangan aku beritahu ya namaku. Oh my god, namanya siapa kak? Kan guys, berarti beda ya guys. Berarti ini yang benar itu namanya Yoteno, yang asli itu Nova. Nanti ada tayangannya di sini ya. Nova Lafrianda Dirgantara. Oh my god, ya namanya Kak Nova dong. Coba tanya kak, umurmu berapa gitu kak? Kamu umur berapa? Kalau main sama di Q&A-nya kak Armila kan terpaut ya kak, yang lebih tua. Si Yoteno ini coba kita cocokkan ya, apakah lebih tua atau sama atau malah lebih muda. Kita lihat jawabannya ya guys. Kamu ngiranya Yoteno umur berapa? Sama ya kak Armila ya, kayaknya sih sama sih. Soalnya foto-fotonya yang dia kirim itu kan kayak foto bareng-bareng gitu loh kak ya. Sama temennya. Oh itu kan kayak temennya. Itu kayak pakai seragam. Jadi sama kayak Armila kan? Coba ini jawabannya apa ya guys? Jawabannya apa ya guys? Coba ya. Usia aku sebenarnya bukan sama dengan Armila. Aku teman sekelas.
bener kan guys? Usiaku sebenarnya sama dengan Kak Amel dan dia teman sekelasnya. Kamu jawab, oh my god, berarti QnA yang Kak Amel kemarin hoax dong ya? Coba jawab gitu kan? Oh my god, berarti QnA nya kemarin dia berarti dia bohongin Kak Amel dong ya? Sebenarnya dia teman sekelasnya guys, jadi umurnya sama ya dengan Kak Amel lah. 17 tahun ya, 17 tahunan. Sweet 17. Coba jawabannya apa? Coba dia jawabannya apa ya, kita tanya gitu. Berarti, coba dia jawab apa ya guys ya. Berarti dia memang, kalau ini dia hoax dong ya, ngomong sama Kak Armila, bohong gitu loh maksudnya. Jadi, read ya Kak ya. Coba jawabannya apa Kak? Jawabannya apa Kak? Belum ya? Itu kan? Ya itu suka-sukanya Armila. Oh berarti benar. Emang suka-sukanya Kak Armila ya. Dia bilangnya lebih tua, tapi sebenarnya dia umurnya sama dengan Kak Armila. Coba tanya Kak. Oh gitu. Ulang tahunmu kapan ya Teno gitu? Coba kita cocokkan ya. Kalau dia umur 17 tahun, berarti dia tanggal lahirnya berapa coba? Kita tanya tanggal lahirnya dia. Jangan-jangan sama kayak Kak Ami. Iya, nggak tahu juga ya, sama atau nggak sama kekasihnya. Coba masih mengetik guys, dia masih mengetik. Udah kayak itu. Tuh, 19 November 2004. Nah, coba Kak, ini kan tahun kalian kan 17 tahun, kemarin udah habis ulang tahun tuh. Tahun 2021 kurangi 7. Kurangi, bukan 2021 dikurangi 2004. 17 tahun guys, coba kalian hitung. Bener, berarti dia memang sebaya dengan Armila ya kan 17 tahun. Nah itu ulang tahunnya namanya. Dan pas waktu kita masukin videonya, di kalian yang belum lihat video Armila Lantan, nanti ada linknya di atas ya. Udah masukin Armila Lantan 17 tahun dulu. Coba jawab Kak, oh berarti benar ya. Berarti ini kan bulan November ya guys. Ini kita udah di bulan November, berarti dia bentar lagi ulang tahun. Ini kita akan kasih tahu ke Cita Yotena. Coba jawab dulu, oh berarti benar ya. Coba gitu dulu. Jangan jual cilok, enak banget nih. Jadi inget penjaga villa. Pagi hujan. Penjaga villa yang berkedok sebagai tukang cilok. Oh berarti benar coba ya. Bentar, maksud dia terus bingung. Maksudnya gimana, bentar apanya. Dia berarti Kak Cogan Yotena tuh bulan ini ulang tahun guys, bulan November. Bentar lagi Cogan beneran. Ya, ganteng ya. Ya menurutmu gimana sih kalau dari kan kemarin masih diburu terus kan? Ya kayak hidungnya mancing. Oh ya kayaknya sih ya cowok ganteng ya. Ya pokoknya saksikan terus nih Towis ya. Dan jangan lupa kayak subscribe dulu ya guys. Saya yang belum subscribe harus subscribe dulu karena iya, nanti suatu saat aku akan membuka wajahnya Yotena. Dan apakah dia iya apakah dia cogan atau colek? Colek, cowok jelek. Habis sih kayaknya cogan sebenarnya sih.